Profesional. Oke ya teman-teman, kali ini saya ada di daerah Balige ya, di Tuba, kantor Bupati Tuba. Kali ini kita ada perayaan Natal Tuba tahun 2023. Dan ini kita menggunakan Landray 8% ya. Jadi ada Lumpek 2.15.2 dan juga ada 2.10.6%. Nah seperti ini tampilannya. Nah ini langsung kita bawa langsung dari Tangerang ya untuk Bapak Iwan Barus. Jadi nanti ini akan dipakai perdana di sini di Natal Lumpeknya di daerah Balige. Oke teman-teman ya, stay terus karena nanti kita akan coba ulik apa sih nanti mesin-mesin yang akan digunakan dan power apa dan apa yang harus di routing seperti apa nanti kita channel. Nah ini teman-teman dapur pacunya, kita menggunakan manajemen dari Asley 4080 Pro ya. Nah di sini kita menggunakan output 4 unit per side, 1 sampai 4 di input A dan 5 sampai 8 ke input B. Lalu untuk senternya, senter subwoofer kita menggunakan di sini ada Behringer DCX. Lalu ini untuk powernya. Nah ini untuk tweeter kita menggunakan ini ya 4 channel. Lalu di sini ada untuk low pack 215 pakai P6300. Dan untuk subwoofernya pakai P9300. Dan ini juga untuk senternya kita menggunakan P9300. Dan untuk landray-nya untuk 10 in kita menggunakan 3 unit AH1200 12.004 dan juga ada turbo 412. Nah ini untuk tweeter sebelah kanan, tadi sebelah kiri. Lalu di sini ada untuk 15 215, dan untuk subwoofer ini untuk dapur pacunya ya. Ini
Hei! Satu dua cik le sik one le he tas satu dua cik le sik tas satu dua cik le he tas satu dua cik one le sik le tas satu dua cik le he sik one le sik tas satu dua cik le sik one le he tas satu dua cik le he tas satu dua cik one le he tas satu dua cik le sik tas satu dua cik one le sik sik le he kini seluruh dunia menjadi susah, kehidupan manusia menjadi sengsara, miskin, kejahatan semakin merajalela. Posisi hujan, hajar terus. Posisi hujan deras. Untuk mengaruniakan kepada mereka penghiasan kepala dan tiabu, minyak untuk pespagat kita tiabu. Nyanyian puji-pujian dan semangat yang muda, supaya orang menyebutkan mereka pohon terbatin kebenaran tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan memperbaharui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Sekarang, kita harus mendirikan tembok berdiri. Pagar penghubungan telah mereka melawan kita. Dengan tongkat mereka,